Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonik dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai 3 pemain asing yang dikabarkan akan meninggalkan tim Persebaya Surabaya. Selain Paulo Victor, ada 3 pemain yang dikabarkan akan meninggalkan tim Persebaya Surabaya. So Yamamoto sudah pamitan dengan manajemen. Dari info yang digali, Jawa Post Cipalente bakal di Lego. Itu merupakan hasil dari pertemuan antara manajemen dan tim pelatih pada hari Selasa 10 Oktober 2023. Infonya, J akan ditawarkan ke beberapa klub Liga 1. Sejatinya, pemain asing asal Portugal itu bakal dicoret. Tapi dia sudah tanda tangan kontrak di tim Persebaya Surabaya sampai tahun 2025. Cuma, sampai saat ini belum ada klub yang tertarik mendatangkan J Parente. Saat dikonfirmasi, pihak manajemen belum mau buka suara soal itu. Yang jelas, kami baru akan putuskan besok. Setelah melawan Persik Kediri, mungkin baru ada pengumuman. Secara resmi, kata manajer tim Persebaya Surabaya, Yahya Al-Katiri. Untuk Dusan Stepanovic, dia juga akan ikut terdepak. Info yang didapat Jawa Pos, pihak manajemen sudah mencari penggantinya. Manajemen tim Persebaya Surabaya ingin merekrut bek PSM Makassar, Yuran Fernandes. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.